urang sarerea Pak Profesor Yusru Siana. Iji karekes biasa moskeun sajak di payuneun Pak Profesor. Anu kahiji, aing Raja Peuting. Tesaha nya aing Raja Peuting nu aya di saban poe lantaran poe aya dina ranggeman aing. Tesaha nya aing nu ngajaga lawang pajar anu nyeungeut obor beurang lantaran pajar boga aing. Aing nu geus nyangka Raja Dedemit para siluman-siluman pada pira mun ngadenge ngaran aing. Upae aing ka kulon ka madhab kulon mata cukul pepelakan. Tiup aing ka kidul ka madhab kidul mata untung nyanyabaan. Tunjuk aing ka wetan ka madhab wetan mata kerebo babawaan. Tetep aing ka kaler ka madhab kaler mata deudeuh kinasihan. Hayu urang ngarigig jeung rigig aing haleang ditarompetan tapi awas ulah wani-wani mapalangan lantaran sakti aya di aing. Sakali niup laut jadi seuneu sawah jadi gahgar. Aing nu ngamangkuk di saban peuting di kepetan angin gunung aing Raja Peuting. Pamungpeuk 31 Maret 60. Sajak nu kadua ieu katingal nama diserat cenah ge diserat kitu tahun 60 pangenten Pak Profesor teu acan nikah ya, Pak. 60 bagi ieu sajakna sajak keur Ami Raksanagara. Tungtungna urang kaya nu nyoara geus teu perlu kuyanjana jeung aksara sora da kaharti sakabehna. Dipapai unggal jalma pada boga ketak aya sora halon aya nu nyenta aduk songkol sakabehna. Urang nu nampa dunya tanpa ngarasula purbae masing bareak dengka kuring mo ceceup mo sosoa da kaharti sakabehna. Ngan ulah garoreng basa mun kapaksa ngalempak tumbak ieu dharma ijen tepi ka ngacoprak ngayakinkeun kayakinan. Ami tungtungna urang taya nu nyoara lain serah tapi sadia da kaharti sakabehna. 2 September 60. Sajak nu katilu Madhalil. Saha nu wani ngalalakianan Madhalil? Padahal jaduk tu geus garung ku bedog geus atah adol. Saha nu kakunang-kunang cara Madhalil? Nu geus mopok tuan kontrak dicangkalak kalah galak.
Man halil. Si jago, si jadol, sadu aing deuleuh, mun sieun ku kafir bule. Man halil bakero, ku Jepang diuber-uber teu beunang. Wah, pek wae benyol, sadu aing deuleuh, mun sieun ku kafir kape. Zaman revolusi. Mad Halil asup pasukan. Der barudak, deweke siap jero barisan. Mad Halil, si jadil, si jago, si jador. Ali jendil, nyekel pedil, sabiluloh dah. Mad Halil, si jadil, si jago, si jadol, gempur dah, gempur. Ah, saduk aing hakanin sia anjing nikah. Patroli mana? Nutus soak ngadengengaran Mad Halil. Mad Halil hemperdom, upelor ge nutus kocor. Ayo dah. Engke ku dewek dipangmertingkeun widadari nu jekekan. Da dewek mah geus ompong, geus teu teurap nyetrok terong. Mad Halil, cenatna Mad Halil beunang ku patroli di Cibarekbeg. Awakna dipancir ku tangkal selong ditembak lebah lak-lak kanana. Cidor. Tuah. Aram jadah pamengpeuk 2 Agustus 63. Atur nuhun. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ai yang telah membawakan puisi Pak Propius yang begitu ekspresif. Hadirin semua, kita awali sesi presentasi makalah dalam rangka Bulan Bahasa ini. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampurasun. Salam literasi. Bagaimana salam literasi? Ulangi. Salam literasi. Ya, sip, terima kasih. Bapak Profesor Yus Yursiana yang saya hormati, Bapak dan Ibu panitia pergelaran atau acara Bulan Bahasa yang saya hormati juga, Bapak dan Ibu guru dari TK, SD, SMP dari beberapa mata pelajaran. Hari ini alhamdulillah kurang lebih ada 500 peserta yang hadir dalam acara ini. Bapak Yus Rusyana merupakan bahasawan, sastrawan, dan pendidik. Lahir di Pamengpeuk, Garut Selatan pada 24 Maret 1938. Semasa kecil kehidupannya lekat dengan kebudayaan, terutama tradisi lisan. Beliau banyak mendengar sastra lisan Sunda, baik dari orang tuanya maupun masyarakat di lingkungannya. Lanjut. Pendidikan, Sekolah Rakyat Negeri Pamengpeuk, tahun 1946 sampai 1952. Sekolah Guru B Negeri 1 Garut, SGBN 1 Garut, 52 sampai 55. Belum lahir Pak saya Pak. Lanjut. Sekolah Guru A Negeri 1 Bandung, SGAN 1 Bandung, tahun 55 hingga lulus 58. Kemudian mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Sunda di Fakultas Keguruan Sastra Sunda, Institut Keguruan dan Pendidikan Bandung, FPKSS, dari tahun 1958 hingga 1964. Saya masih belum lahir Pak.
Kemudian selanjutnya program postgraduate training in the study of Indonesian language and philology Universitas Leiden Belanda tahun 71 sampai 73. Nah, saya baru lahir, Pak, tahun 70. Nah, meraih gelar doktor dalam bidang morfologi bahasa dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1975. Karir, beliau bekerja di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni sejak tahun 1962 dan guru besar di program Pasca Sarjana IKIP Bandung, sekarang UPI, sejak tahun 1988. Menjadi dosen terbang di beberapa universitas baik negeri maupun swasta, salah satunya di program Pasca Sarjana Universitas Surya Kencana Cianjur. Karya non-fiksi, wah luar biasa ini karyanya, sudah tidak terbilang lah. Mulai dari penghargaan, apa itu? Bagbagan puisi mantra Sunda. Dan seterusnya, Bapak bisa lihat di tayangan, Ibu juga bisa melihat. Hingga nomor 19 itu peta konsep kesastraan, Sastra Indonesia, Pusat Perbukuan Jakarta tahun 2003. Dan salah satu karya fiksi diantaranya di luhureun Jukut Remis, sekedap di luhureun Jukut Remis, remis pakai e ya, Jajaten Ninggang Papasten ini kumpulan cerpen tahun 1988, Numahal Tibatan Inten kumpulan puisi 1980, Buana Nupino Kumega kumpulan puisi 1992, Guguritan Munggah Haji kumpulan Dangding tahun 1955. Nah, oleh karena itu makalah beliau yang akan dibawakan hari ini adalah menjadi pribadi mulia melalui pendidikan bahasa. Tema ini penting mengingat sekarang di Purwakarta khususnya penguatan pendidikan karakter dalam berbagai dimensi terus dilaksanakan, terutama dalam konteks 7 poe atikan istimewa Paprok. Bahasa menjadi salah satu unsur pembentuk kepribadian mulia tersebut. Dan silaturahmi, kebanyakan barangkali sudah bertemu dari tadi waktu di luar juga banyak. Mungkin saya sudah lupa nama dan sebagainya. Tadi acara ini dibuka dengan pembacaan puisi. Baiklah, kalau begitu saya juga menyambut pembacaan puisi dengan sebuah puisi pendek dalam bahasa Sunda. Dina hiji peuting, urang jalan-jalan duaan katilu bulan. Dina hiji peuting, urang jalan-jalan duaan sarebu bulan. Dina hiji peuting, urang jalan-jalan nyorangan kadua bulan. Dina hiji peuting, tayasa urang nu jalan-jalan ngan kari bulan. Sing horeng teh puisi anu bieu parantos keuna ka diri simkuring. Dina hiji peuting tadi jalan-jalan duaan ayeuna parantos kana mangsa dina hiji peuting urang jalan-jalan nyorangan. Simkuring ayeuna jalan-jalan teh parantos nyorangan. Kumargi anu sok rerencangan jalan-jalan duaan teh pun bojo tadi di atau puisi naon Amiraksa Nagara parantos pupus tahun 2018. Meureun dina hiji peuting tayasa urang nu jalan-jalan kari bulan we simkuring ge datang tos na bakal wangsul.
Mohon doakan wae ku sadayana sing aya dina kesehatan sing aya kesehatan. Kemampuan itu berupa A. Kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan menggunakan bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Itu salah satu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak tahu apakah kepada makhluk lain, kepada binatang dan lain-lain, apakah ada, tapi barangkali tidak sesempurna seperti bahasa yang diberikan kepada manusia. B. Kemampuan mengindra, yaitu kemampuan menggunakan indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera pengecap, lidah, indera pencium, hidung, dan indera peraba, kulit. Kelimanya disebut sebagai panca indera. Dengan menggunakan panca indera tersebut, seseorang mampu menangkap rangsangan yang berasal dari luar diri. Struktur tersusun ya, yaitu tersusun dari daya-daya jasmani, rohani, panca indera, dan bahasa. Keseluruhan wujud manusia diciptakan oleh Allah dalam struktur yang bagaimanapun juga lebih cantik, lebih ganteng, lebih apa, dan bagian-bagiannya juga. Memang, jadi harus disadari, harus di, jangan merasa bahwa hanya ratu kecantikan, hanya aktris yang cantik. Itu menyimak itu, kemudian kegiatan yang tersambung dengan menyimak, apakah bisa panca indera, ya bisa saja, yaitu anak-anak mendengarkan misalnya ya. Apakah ada kegiatan yang harus dilakukan jasmaninya atau rohani? Rohani misalnya mendengarkan, bayangkan oleh kamu sambil mendengarkan itu ya, tentang ini. Kegiatan tersambungnya itu, jadi jangan hanya kegiatan berbahasa saja. Datanglah awan hitam membawa ya, jadi mau turun hujan. Nah, mereka juga rohaninya terhubung kepada alam. Jadi kalimat-kalimat yang disimakannya itu ya, tadi itu juga pribadi pencapaian dalam pribadi mulia. Jadi kata-kata yang disimak itu, kalimat yang disimak itu, wacana yang disimak itu mungkin arahnya itu Pak Profesor Dr. Hayus Rusyana yang telah memaparkan materi tentang menjadikan pribadi mulia melalui pendidikan bahasa, pengajaran bahasa dengan memperhatikan kegiatan berbahasanya, lapisan bahasanya, kegiatan tersambungnya, bidang terhubungnya, dan dirumuskan tujuan, bahan, dan kegiatan. Barangkali itu Pak Prof yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulannya, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu ini semua karena waktu, jadi untuk sesi tanya jawab tidak dihadirkan. Mohon maaf apabila ada, nanti di WA grup saja, nanti kami rangkum dan kami akan sampaikan ke Pak Prof. Bagaimana kalau begitu? Ya, semangat literasi, salam literasi. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Atur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan teh beca ngemprai. Apulas ku mega bodas. Alimun peting geus mimiti ngarai. Ngayapak kasiring ku angin gunung. Ngarungkupan pilemburan, ngarungkupan tatangkalan, dipapai sajumpluk-sajumpluk. Bumi alam beki alum, halenghem sepak, jika pamente mojang gering ngarenggei, peting beki simpe. Dicutat tina halimun peting, karya Iskandar Wasit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak kali ibu, anu sami rawuh di rohangan, langkung tipayun, mangga urang panjatkeun puji syukur ka Jati Ilahi Robbi, alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepung lawung Pak Amprok jeung Hok deui, mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat sok panas hareudang pentannya. Kegeber kieu. 80 tahun masih alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Amprok sehat. Dina widang atikan pangarsa Pak Iswas alumni SR Cipageran 1153 SGB Bandung 1856 SGA Negeri Hiji Bandung 1859 Sarjana Muda Bahasa jeung Sastra Sunda IKIP Bandung 1864 Sarjana Bahasa jeung Sastra Sunda IKIP Bandung 73 S2 Pendidikan IKIP Bandung sareng S3 UPI Bandung 2002. Dina bidang karir pangarsa Pak Iswas atos ngawulang di SD tahun 1960. Lajeng ngawulang bahasa Inggris oge di SMP BPI. Dilajengkeun kana guru SMA Negeri 11 Bandung tahun 1879. Wakil Kepala Sekolah na tahun 1974, dosen FKSS IKIP Bandung tingawitan 1878, dosen Program Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda UPI Bandung ti 2008 dugi ka danget ayeuna. Rupi-rupi karangan anu sering maca mangle atana pisang kuriang majalah Campaka majalah Pitaloka tangtos mabirek deui karya-karya anjeuna estu petingan malih aya anggapan ti seueur sastrawan Pak Iswas mah tara ngamurah mareh karya sataun hiji oge carpona langka gitu namun dina sakali ngagelarkeun karya dijamin penting anak, dijamin keunggulan anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan panitia, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hakikat pembelajaran sastra. Pokok bahasan lebih banyak berdasarkan pengalaman saya selama ini sebagai pengajar sastra. Dalam hubungan itu, perjumpaan kita kali ini akan lebih diarahkan pada bangkitnya semangat pengkajian dan strategi dan berbagi pengalaman dalam menghidupkan pembelajaran sastra. Dengan tema itu, berturut-turut akan dibahas tentang karya sastra, tentang karya sastra, siswa sebagai pembelajaran sastra, tujuan pembelajaran sastra, dan jenis-jenis kegiatan pembelajarannya. Terdapat beberapa definisi tentang karya sastra. Definisi yang paling singkat, definisi yang paling singkat dan akurat ialah bahwa karya sastra adalah karya seni. Dalam proses penciptaan itu, sastra tidak terlepas dari fungsinya sebagai salah satu anak cabang kebudayaan. Kreativitas mengingatkan kita untuk tidak berputus harap, mengajak kita untuk terus nilai-nilai seni budaya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran sastra tidak terlepas dari tujuan umum pendidikan. Upaya mencapai tujuan meningkatkan apresiasi sastra itu terbagi atas dua bagian. Pertama, agar siswa memiliki pengetahuan tentang sastra. Kedua, memiliki pengalaman bersastra.
jengnaha kepada pemeluk teguh. Siapa pemeluk teguh menurut tafsiran ibu? Pemeluk teguh puisi Numa Suci. Ini ada puisi baru bu, judulnya judul puisinya Malam Lebaran. Tolong Pak. Lamun patang Bapak yang pengarangna pasti ngomong da urang mah lain nyaritakeun Malam Lebaran. Lain nyaritakeun bulan. Malam. Yang teringat apa Bu? Kalau mendengar Malam Lebaran? Takbir, merenung. Merenung. Berpikir. Kupat. Baju budak can kabeuli. Baju budak can kabeuli. Nah, di malam itulah terjadi renungan di Malam Lebaran. Jadi lain ya bulan di atas kuburan. Nah, untuk buku-buku. Bulan di atas kuburan. Bulan ini kenapa? Kata penulis, bulan yang saya maksud bukan bulan itu metafor. Bulan itu perlambang keindahan.